Ui. Bố đó, bố anh ý, đi chăm bố mến ngủ. Faceum.tv. Assalamualaikum. Hai, terima kasih kerana masih lagi menonton channel aku Faisal TV. Seperti mana yang pernah nampak di tajuk video kali ini, aku nak cuba produk terbaru Niloufar, iaitu susu berperisa mangga daripada Niloufar Mango Flavor Milk. Seperti yang pertama, sebenarnya aku dah cuba susu pisang, lepas tu susu kurma, susu durian. Yang ni yang terbaru, susu mango. Susu mangga. Mango. Mangga. Pulang. 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 Try? Try? Jom kita try. Kita tengok sedap ke tak sedap. Kita rasa tapi tengok. Tapi benar, kata sedap ni. Tapi kita try dulu. Kotak dah memang cun lah. Simple. Memang macam biasa ni lah. Kotak style. Design melawak. Thank you Nenofa. Thank you, thank you, thank you. Okay, kalau boleh satu kotak ni, apa akan dapat 6 6 apa ni? Botol eh? 6 6 botol eh, mungkin 6 botol. 6 paket. 6 paket ha. Tapi design dah memang style. Sini yang nak susu buat style. Dia tulis kat sini 200ml. Sama je kot macam sebelum ni 200ml juga. Aku pun tak mahu komen apa sangat. Aku dah memang excited gila nak rasa. Memang duk tunggu. Sebelum tu terima kasih sebab support video aku, channel aku. Dan jangan lupa follow IG aku dan adik aku. Okay. Ni kat bawah ni. Okay. Jom nak rasa dah. Tapi yang susu Noria tu kecil sikit kan? Apa yang kecil? Kecil kena? Sama lah. Ya. Sama lah. Kau tu yang kecil. Okay, jom rencang dulu. Jom kita rasa. Few more later. Buat shake apa hari? mango shake. Tapi dia memang cakap suruh rencang dulu sebelum minum. Haa. Apa-apa kena bau dulu. Bau dulu. Sebelum minum bau dulu. Bau sedap weh. Bau dah wangi. Dia macam bau mango. Sebab aku nak bau ni. Bau macam jelly. Jelly. Oh jelly. Jelly. Jelly, jelly mango ada. Yang ada apa? Nata di koko. Oh, bukan tu lah. Nata de coco. Jelly tu. Jelly tu. Bo dah. Familiar lah. Bo dah memang sangat familiar. Bo, tuji. Kita ada nata de coco. Boleh lah, try. Okay, jom. Nak try? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. Sedap gila. Weh, sedap weh. Tak mau weh, tak ada wak, tak ada wak weh, betul eh, ni sedap. Weh, ni memang sedap weh, sedap, serius weh. Favorite lah ni, favorite. Sedap weh. Favorite lah. Ni sedap weh. Dia rasa, dia memang rasa mango tu kan. Susu pun mango susu. Aku rasa mango susu dia lebih pada mango. Mango dia rasa kuat. Bagi aku rasa balance lah. Balance lah. Awal tu minum rasa mango. Lepas tu dia rasa susu sikit tu ada balance lah. Sedap. Baik. Pasal ni paling sedap lah. Dia pernah banyak susu lah. Banyak-banyak aku rasa teh. Yang ni sedap eh. Ini favorite lah ni. Warna dia, warna apa? Buka weh. Buka lah. Sini. Betul lah, dia pun cakap sedap weh. Aku ingat warna macam. Oh iyalah susu.
Yalah, ingat kalau kau. Aku ingat. Aku ingat je kalau orang ni. Aku usul kan. Oi. Apa? Semua? Dah. Dua. Hmm. Okay, kan? Okay, kalau orang tengok kat sini, colour dia dia tak putih sangat. Dia dah macam colour orange-orange sikit kan? Orange-orange, susu. Colour dia macam warna, warna apa ni? Cream lah. Aku bilang cream. Nude. Bukan nude. Colour susu lah. Macam susu ni, susu. Dia orange ada sikit lah. Ha, warna macam peach. Macam peach. Bayang macam ni lah. Warna susu, dia orange sikit. Orange sikit. Ha. Orange lembut. Tapi ini dia pura putih tau. Ha. Bagi aku lah. Aku rasa dalam banyak-banyak ayak Nilofor yang dia keluar, aku rasa yang ni paling sedap. Okay. Aku paling favourite yang ni. Serius, ampun kena cuba. Paling sedap lah ni. Aku bagi tu kan, ni first yang sedap. Second, kurma. Third, tiga, apa tu? Pisang-pisang lah. Ha, pisang. Pisang yang, yang keempat durian lah. Durian boleh minum tapi tak boleh banyak. Hmm, dia, dia boleh minum satu lah. Yang kalau dah, minum kali kedua, dia tak boleh pergi. Tapi still sedap je lah. Kalau aku, serius ni nombor satu lah. First lah, ni, ni first. TikTok lah ni. Kalau yang second, kurma. Yang ketiga, yang susu pisang. Sama. Sama lah. Sama lah. Sama lah. Yang keempat, durian. Bukan sama. Okay, bagi aku, aku nak komen. Tak nak komen sangat. Tak nak komen apa pun. Dia memang sedap. Aku tak, aku sampai tak tahu nak nak komen kelemahan tu tak mana. Sebab dia rasa memang kena dengan cita rasa lidah aku. Memang sedap. Dengan packaging yang lawa kan, sedap. Ni Nilofor. Ni terbaik lah. Nilofor, thank you. Notice lah Nilofor yang dah notice. Terbaik lah. Hampa memang kena cuba weh. Serius weh. Kalau korang nak cuba pun boleh lah. Beli di bawah, link kat bawah ni. Aku akan bagi link, boleh beli direct tu weh. Aku rasa kalau bulan peti ais ni kalau sejuk. Uish. Eh, yang kata okey, itu saja video aku kali ini. Terima kasih kerana menonton video ni daripada awal sampai habis. Aku pun tak tahu nak komen apa. Baik. Yang kelemahan apa tak tahu. Aku tak tahu nak komen kat mana sebab terlalu sedap dan puas hati lah aku rasa. Kena try. Hampa memang kena try. Apa, jangan lupa follow IG aku, IG ya. Dan jangan lupa subscribe channel aku, komen, like dan share. Kalau apa nak beli, apa boleh tekan link kat bawah. Terima kasih sebab support video aku. Kita jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you guys. Yo.